Halo sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Diana Dimoses. Oh ya sahabatku, mumpung cuaca lagi bersahabat, di luar sana lagi cuaca panas, enaknya bikin lodeh yuk. Terima kasih buat kalian yang sudah datang, yang selalu menonton saya. Dan terima kasih bagi yang baru datang, please supportnya, please 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 supportnya, like, comment, dan subscribe ya guys, thank you. Dan di video ini saya akan mempraktekkan masak lodeh inspirasi dari sahabat saya, teman lama SD yang namanya Mika yang ada di Bandung. Terima kasih buat resepinya, sekarang saya akan praktekkan ya guys. Nah, ini bahan-bahannya: cili hijau, cili merah yang sudah saya potong-potong, jahe, lengkuas, dan daun jeruk, bawang merah, bawang putih yang sudah saya iris tipis-tipis. Sudah saya pastikan semuanya sudah saya cuci bersih. Adapun bahan-bahannya, tempe yang sudah saya potong kotak-kotak, dadu dan kacang panjang yang sudah saya iris, dan tomato hijau yang sudah saya potong kotak-kotak, tahu yang sudah kupotong kotak-kotak, dan cepan ataupun markisa ataupun labu siam ya, yang sudah saya potong kotak-kotak, dan jangan lupa santan. Oke ya sahabatku, lodeh pun sudah siap dan saya sajikan dengan bubur, dan ini namanya bubur lodeh. Terima kasih karena sudah menemani saya memasak.